Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'adzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'adzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Alhamdulillah, jumpa lagi lah pada malam ni. Inilah satu-satunya surau yang buat kuliah maghrib bulan Ramadan. Saya suka lah, saya suka seronok. Lain tak ada, lain semua dah tangguh. Kalau ada pun diganti dengan tazkirah Ramadan. Tapi surau ni memang dari dulu saya tengok dia kekalkan kuliah maghrib. Patutnya gitu lah, patutnya gitu. Patutnya puasa ni dia hanya puasa je. Tapi dia tak menghalang kita untuk jalankan aktivitinya seharian. Jadi surau ni patut jadi contoh lah. Pada saya gitu. Tak apalah, memang orang tak ramai, betul lah. Orang dah buka, tadi buka tadi ramai. Masuk kelas kuliah tak ramai, tak apa. Siapa yang ada, ada lah. Betul tak? Siapa yang tak ada lah nak cakap macam mana. Itu biasalah tu. Okey. Mungkin dalam masa yang terhad ni, 8.31 dah kena berhenti kan orang azan. Kalau hari biasa tu boleh lah lajak sikit. Saya pun ada tazkirah ni dekat Rimau Perdana. Azan ni kan saya cabut. Semayang kat sana. Semayang kat sana. 4 rakat terawih, tazkirah. Sini tak ada tazkirah. Okey. Tak apalah. Kita, saya ingat tak payah baca kitab malam ni. Kita cerita sikit pasal Ramadan kot. Begitulah eh. Dia hadis yang agak popular. Yang kita kata dua perkataan tu lah. Yang banyak orang sebut. Imanan wahtisaban. Ini yang popular lah. Man qama Ramadan. Itulah hadis tu eh. Siapa yang berpuas mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, maka Allah akan ampunkan dosa dia yang lalu. Ini kita biasa dengar bulan Ramadan, biasa dengar ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, guru-guru kita sebutlah. Jadi kita nak tengok sikitlah apa yang dikatakan siri-siri puasa orang yang beriman. Ini lebih kurang dan dulu masa kami belajar dulu, guru-guru cakaplah benda ni. Dan kami ambillah nota-nota sikit-sikit. Antara ciri puasa orang beriman ini, kalau kita boleh catit, kita catit. Pertama, lepas puasa, dia akan bersyukur kerana dia dapat puasa. Ini ciri dia. Lepas tu guru kami dia ajar. Dia ajar. Lepas maghrib, mesti baca doa. Ya Allah, syukur engkau mengizinkan aku puasa. Bukan sebab kita sihat. Ada orang sihat pun tak puasa. Bukan sebab kita biasa lapar. Tak. Kalau Allah tak izinkan kita puasa, kita boleh puasa. Kalau kita sakit pun tak boleh puasa. Ada orang umur 90 boleh puasa. Dan saya pernah jumpa orang 98 tahun masih boleh puasa. Dengan steady. Relax eh. Ada orang 65 dah sakit. Tak boleh puasa. Macam-macam lah. Tak apalah. Itu bukan kira apa-apa. Macam-macam keadaan lah. Jadi orang beriman ni, dia tahu la haula wala quwata illa billah. Dia tahu ni bukan daya dia. Ini bukan kekuatan dia. Ini bukan sebab kesihatan dia. Tapi kelulusan daripada Allah nak bagi kita puasa. Kenapa? Allah nak bagi kita ganjaran. Sebab tu dia biarkan kita puasa. Dia bagi kita puasa. Sebab apa? Dia nak bagi ganjaran. Yang kita semua tahu, dalam hadis kursi, puasa tu untukku dan aku yang akan memberi ganjaran. Dia tak ada skill. Kalau Allah kata puasa ni hari, Allah kata aku nak pergi kau syurga. Masuk syurga. Kalau Allah kata puasa ni hari, aku nak pergi kau jalan, aku nak ampunkan dosa kecil, dosa besar kau. Yang dosa lain kau dah taubat, aku nak ampunkan. Terampun. Aku nak bingkau reza ni hari. Puasa kau ni bagus. Allah nak bagi. Allah nak bagi. Allah, aku nak ampunkan dosa kau yang akan datang. Dah jatuh lalu. Allah nak bagi. Allah bagi. Kenapa? Dia sendiri yang decide, aku nak bagi. Ni special puasa ni. Especially puasa Ramadan. Lepas tu, minta Allah tolong kita, jangan kita buang masa, jangan kita buat benda-benda yang tak patut buat lah. Nak cakap gitulah. Apa lagi guru kata ciri orang yang beriman? Bila dia berbuka, dia syukur dia dapat puasa. Nombor dua, dia syukur kerana dia beri rezeki untuk berbuka. Dia beri rezeki
Yang kita makan tadi, apa? Ikan keli, apa? Ayam, yang saya nampak dia. Eh, macam-macam lah. Saya tak pernah makan banyak ni malam ni tau. Saya buka puasa bang, saya tak pernah makan banyak ni. Ini pun dah semput ni. Kat rumah dia semayang cepat. Ni semayang lambat juga. Kat rumah ni, lebih kurang, lebih minit lepas lah, orang dah kamat dah. Dari rumah saya sebelah masjid, saya sempat makan nasi lah. Ha, sebab apa, lepas semayang saya tak ada masa nak makan. Saya kena pergi. Kerana tazkirah ni jauh-jauh. Pernah dulu sampai Selayang. Ha, ni jauh ni. Ni sejam. Tapi ni bukan tazkirah, tak apa. Ada tu tazkirah sampai sejam jalanan. Sampai sana, orang tengah semayang isyak. Ha, tapi sedih juga. Pergi 60 km. Nak tazkirah. Pengurusi kata, ustaz, paling lama 7 minit eh. Allah, 7 minit tazkirah. Aku datang 62 km 7 minit. Ustaz paling lama 7 ke 10 minit lah. Jangan lama eh. Allah. Nanti saya kata kalau aku 7 minit aku tak datang. Rabbi Shali Sadri pun dah 2 minit. Pada-pada lah kan. 20 minit pun okey lah. Setengah jam kan. Ustaz dekat saat ni dah lewat ni. Takut orang balik. Allah. Tak boleh lah gitu. Tak pada lah. Kalau begitu panggil orang dekat. Jangan panggil saya. Penat ni pagi, penat pagi. Sampai surah sandal lapar balik lah. 7 minit je. Dia bersyukur kerana diberikan rezeki untuk berbuka. Nombor 3. Apa ciri-ciri orang yang beriman di puasa? Nombor 3. Dia akan memohon ampun dan maaf pada setiap hari. Atas apa jua kekurangan persembahan puasanya pada Allah. Ada kurang. Buang masa. Cakap benda tak patut. Cakap benda yang membatalkan pahala puasa. Itu semua dosa lah. Orang banyak beramal. Dia banyak tonton TV. Ini semua ni kekurangan lah. Jadi atas telah mengaku kelemahan diri. Maka minta ampun. Ya Allah, syukur aku diberi puasa. Syukur aku diberi rezeki untuk berbuka. Ya Allah, engkau ampunkanlah segala kekurangan ibadah puasa aku. Banyak kurang. Pasti. Orang macam kita ni, orang awam ni pasti banyak kurang. Jadi minta ampun juga cepat dengan Allah. Lepas maghrib ni minta ampun. Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, aku pasti ada kurang. Aku tak banyak mengaji. Ya Allah, aku banyak tu TV. Lepas tu azlan besok nak baiki. Besok nak baiki. Okey. Nombor 4. Orang beriman ni dia buat apa? Dia memohon agar puasanya diterima. Nak kena mohon. Nak kena minta hari-hari. Ya Allah, terimalah amal puasa aku. Terimalah amal puasa aku. Kita tengok Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Nabi Allah Ismail. Apabila mereka membina Kaabah, lepas mereka buat Kaabah, mereka diilhamkan oleh Allah. Allah ajar dia untuk baca Rabbana takabbal minna. Dalam Quran kata gitu kan. Ya Allah, terimalah daripada kami. Kami ni dia dengan anak dia. Terima apa? Terimalah amal dia untuk bina yang bina Kaabah tadilah. Itu bina Kaabah. Itu Nabi tu. Itu Rasul. Dia ajar untuk memohon agar diterima amalan. Rasul. Kita bukan Rasul. Lebih-lebih lagi kita ni kena minta dengan Allah. Ya Allah, kau terimalah puasa aku. Ada doa terawih kan yang kita baca lepas 20 rakaat. Sa'adal makbulin. Sa'adal makbulin. Yang bawah tu mardudin. Dengar tak imam baca? Ya Allah, jadikan kami di bulan Ramadan ini sa'adah. Sa'adah ni maknanya bahagia. Dulu kami pernah tumpang belajar di satu pondok. Dah tutup dah pondok ni. Dekat Miri Tanah. Sa'adatud Darain. Nama pondok tu Sa'adah Ad-Darain. Kalau kita sambung, Sa'adatud Darain. Kebahagiaan dua buah kampung. Ustaz tu kata maknanya susah. Dan saya pernah pergi pondok dekat Indonesia, dekat Aceh. Nama dia Babus Sa'adah. Pintu bahagia. Pintu bahagia. Sa'adah. Dia punya pelajar ada, dia kata tu hari ada 800 lebih. Seorang hidup masa tsunami. Seorang hidup. Itu pun dia balik Bandung. Bapak dia ambil. Dia Babus Sa'adah. Dia cerita dengan saya sendiri. Bimbing muda tu. Masa tu dekat Mekah. Orang telefon, orang dapat kontak dia. Orang cakap dengan dia. Pak, pondoknya sudah tak ada, pak. Sudah hanyut, pak.
anak-anak kita, anak-anak Dayah, anak Dayah. Sebenarnya kalau budak pondok ni orang panggil anak Dayah. Anak Dayah ni macam kita kata budak pondok. Ha, gitulah. Anak Dayah semua sudah pergi, Pak. Sudah tak ada, Pak. Oh, dia kata dia pun tak faham apa makna ni. Yelah, mereka tak boleh bayangkan satu pondok habis. Saya tanya dia, air sampai mana, Pak? Dia tunjuk buah kelapa. Ha, tu bawah sikit daripada buah kelapa tu. Dia tunjuk. Allah, dia kata. Dia tempat dia lembah. Ha, tu Babu Sa'adah. Dia kata dia balik, dia tengok pondok dia sampai dah tak boleh menangis lah. Ha, tu Sa'adah tu. So, tu saya ingat nama dia tu, Babu Sa'adah. Kita doa dalam tarawih, Sa'adah Al-Makbulin. Ya Allah, di bulan Ramadhan ni, jadikan kami orang yang bahagia, Sa'adah, makbul. Makbul apa? Yang diterima akan amal dia. Kita minta tapi kita tak rasa lah, tak faham. Lepas tu saya kata, jangan angkat tangan doa tarawih letak atas peha. Tu tak ada apa, bang. Ni ramai orang buat. Tak ada apa eh. Sedangkan imam minta dia benda-benda yang sangat sangat berharga, sangat penting. Bila letak tangan atas peha, kadang-kadang angkat tangan, ai buang kau sebelah. Eh, kau buka apa? Tadi kau tak datang surau buka, rugi kau. Macam-macam makan. Macam mana rupa doa begitu eh? Betul eh? Boleh ke doa begitu? Dia minta benda penting. Imam ni kita, anak anda imam ni, budak tapi ni minta benda penting. Jadikan kami di bulan Ramadhan ni orang yang bahagia. Bahagia apa? Dengan amal kami diterima. Ha, sebab tu saya kata tadi, mohon doa lepas maghrib ni, jangan lupa doa, ya Allah, engkau terimalah puasa aku, ya Allah. Engkau terimalah puasa aku. Orang-orang soleh dalam kitab-kitab, guru-guru baca kitab Arab, eh, apa nama ulama tu? Rajab Hambali. Dia kata orang soleh ini Ramadan, dia kata Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, lepas tu Muharram, lepas tu Februari, Safar, lepas tu Rabiul Awal. Sampai Rabiul Awal ni, daripada Syawal sampai Rabiul Awal, antara doa yang mereka kerap baca, ya Allah, terimalah amal kami di bulan Ramadan. 6 bulan. Lepas tu masuk Rabiul Akhir, mereka akan doa balik, wa ballighna Ramadan. Sampai Syaban. Tahu berapa lama doa? Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Betul lah saya kira ni. Rejab, Syaban. 5 bulan dia doa, ya Allah, wa ballighna Ramadan. Tadi 6 bulan doa apa? Terimalah amal kami di bulan Ramadan. Kenapa mereka tahu? Bila amal itu diterima bulan Ramadan, maknanya dia dapat pahala, dia dapat keampunan dosa, dia dapat wa mafiratan wa rahmah. Oi, besarnya Ramadan ni. Orang soleh melihat Ramadan ni sangat istimewa. Lepas tu minta, dan bawah tu, doa tu tadi makbulin, bawah tu doa apa? Janganlah engkau jadikan kami ini di kalangan orang yang cilaka, yang mardudin. Mardudin apa? Ditolak amal dia. Maknanya ada kemungkinan amal ditolak. Ya. Bukan mesti buat, terima. Tak. Kami dulu di pondok-pondok pengajian dulu kan. Kadang ustaz suruh nasyid sebelum kelas. Menangislah selalu. Nasib kita belum tahu, walaupun kita beramal, belum tentu diterima. Walaupun kita bertaubat, belum tentu diterima. Itulah belum diterima. Betul. Cuma harap yang tinggi ni, Allah kesian kat kita, terimalah amal kita ni, walaupun banyak cacat. Semalam tarawih 20 rakaat, satu rakaat pun tak kusuk. Merata jalan. Daripada kes COVID, daripada nak balik kampung, daripada nak sahur apa, daripada tahun ni giliran apa, dah kacau dah giliran, 2 tahun tak balik kampung. Selalu giliran ni, bini kampung. Tahun depan, kampung ni. Ini dah terganggu ni. Fikir, 4 rakaat fikir, nak balik mana. Oh, jam ke? Nak balik Kelantan ni jam? Oh, tak jam kot. Dia jadi lembaga lebuh raya Malaysia dan semayang.
Allah tidak akan kita bimbang. Kita dikatakan mardudin. Tak bimbang ke? Orang mardudin ni dikatakan dalam doa dia apa? Janganlah kau jadikan kami di kalangan orang yang cilaka. Oh, cilaka tu cilaka tak? Tu cilaka makna apa? Cilaka ni perkataan lain dia ar-rajim, yang direjam. Ar-rajim ni dari segi bahasa yang direjam. Dari segi istilah, mereka yang lari, mereka yang jauh daripada rahmat Allah. Ar-rajim ni dalam kata lain dia panggil orang yang dilaknat. Tu dilaknat. Dilaknat. Iblis, Fir'aun, Kafir'aun laknatullah dipanggil kan. Jangan sampai dapat jadi orang silaka, na'udzubillah. Saya kalau tengok mimbar ni, mimbar mana-mana lah. Ni berapa step eh? Satu, tiga. Ni ikut sunnah ni. Mungkin yang buat ni dia tahu hadis. Atau pengusi atau JK tahu hadis. Atau kebetulan. Tiga. Satu, dua, sampai. Naik satu, dua sampai. Apa? Memang Rasulullah ni, di Madinah, di mimbar ni, tiga step. Sebab tu yang dikatakan naik mimbar pertama Jibril datang kepadaku dan berkata kan, siapa yang memasuki Ramadan wahai Muhammad, tetapi dia keluar Ramadan tak dapat keampunan, silakalah dia. Tu ada step-step lah. Maknanya Ramadan ni dia bukan saja menjanjikan rahmat, bukan saja menjanjikan keampunan, tapi dia menjanjikan satu ancaman yang nama silaka. Siapa? Keluar Ramadan tak dapat keampunan. Your name is not in the list. Senarai orang dapat kebunan, tengok nama tak ada. Allah. Kalau senarai tak ada dalam dapat kebunan, dia nombor dekat mana? Nama dia dekat senarai silaka. Allah. Dahlah dua bulan bang minta doa. Wabalikna Ramadhan. Daripada satu rejab kan? Wabalikna Ramadhan. Wabalikna Ramadhan. Rupanya dengan masuk Ramadhan ni, dijadikan orang itu silaka. Kenapa? Dia tak dapat keampunan. Kenapa? Dia tak ada sungguh-sungguh. Guru kami kata, istidraj ni bukan hanya harta. Istidraj ni yang orang faham banyak lebih daripada harta lah. Kaya-kaya-kaya tak taat kan? Itu nama istidraj tu. Kekayaan yang diberi tu, duit tu, dapat pakar, dapat pangkat, makin jauh daripada Allah. Itu nama istidraj. Tapi dia kata istidraj ni bukan itu saja. Orang yang beramal, contohnya dia puasa, dia rasa dia puasa ni sebab dia hebat, dia kuat, dia rajin. Dia rasa dia sihat, dia kata I'm okay. Nampak aku boleh puasa nampak? Ini juga istidraj. Ini juga penipuan. Dalam kitab Nasihatul Ibad, dalam makalah kedua, kami maju kitab ni dulu. Orang yang macam ni, dia beri dia mengaji, dia beri dia semayang, tapi dia tak pernah syukur, dia tak pernah rasa yang dia semayang. Dia tak pernah rasa yang semayang ni, Allah yang beri aku semayang ni. Allah yang izinkan aku semayang. Dia tak nak fikir gitu. Dia datang surau tak nak fikir. Allah yang izinkan aku ni. Patutnya aku bersyukur. Ini dikatakan, diberi rahman tetapi ditarik rahim. Ini perkataan dalam kitab. Diberi rahman. Kenapa diberi rahman? Dia kaya. Orang Cina pun kaya. Allah beri ini pada semua makhluk. Makan, minum, duit ke rumah, apa benda pekerjaan yang baik ke, anak pandai ke. Allah beri semua makhluk. Anak orang bukan Islam bagi kaya dia kita. Bagi pandai dia kita. Orang bukan Islam bagi kaya dia kita. Tapi bila orang itu diberi cara istidraj yang tadi, cara penipuan, dan ditarik pada dia rahim dengan diberi pada dia rahman. Tarik rahim mana apa? Ditarik pada dia akan kasih sayang Tuhan. Sikit, sikit, sikit. Lama dia lalai dengan harta dia, pam, dia panggil pergi. Dia panggil pergi. Waktu puasa orang beriman ni, satu, dia rasa puasa ni adalah kurnia Allah yang dia kena syukur. Lepas tu dia akan bersyukur setiap rezeki yang dia makan pada buku puasa. Dia akan mohon ampun pada Allah akan kekurangan puasa. Dia minta Allah terima amal dia. Dan di nombor lima, dia minta diberi sebaik-baik ganjaran. Bukan ganjaran aja. Dia minta diberi sebaik-baik ganjaran. Dan nombor enam, dia kata apa? Guru kata apa? Dia berdoa agar diizinkan berpuasa pada esok hari dan hari-hari mendatang. Itu enam. Ini yang guru kami ajar. Ini enam. Ini nak dikatakan antara ciri-ciri orang yang berpuasa dengan penuh keimanan. Imanan
Wahtisaban. Wahtisaban ni apa? Mengharap ganjaran. Lepas tu ni puasa ni kena ada harap nanti. Kalau tidak jadi puasa, dulu guru kata apa? Jadi puasa O. Tau O? O? Tau O tak? Tau O? T-O. Tau? Kopi O. Kopi kalau O, ada apa dalam? Hah? Tak ada apa-apa lah, kopi je. Puasa kalau O, ada puasa je lah, lapar dengan dahaga je. Yang lain tak ada. Baca Quran tak ada. Minta doa tak ada. Harap pada Allah. Ya Allah, kau terima lah amalan aku, ya Allah. Kau terima lah puasa aku, ya Allah. Aku tak tahu lah, ini berapa hari aku boleh puasa lagi. Dan aku tak tahu lah, ya Allah, tahun depan tak ada lagi tak aku dalam puasa. Tak tahu tahun depan nama aku masuk dalam orang tahlil. Orang tahlil ya? Imam baca. Malam ni tahlil kepada arwah Ali, Allah yarham Ali bin Ahmad. Orang kata ni, abang ni dah tak ada dah. Mungkin tak nama kita? Mungkin. Sebelum anak kita ambil handphone, pergi kat guru-guru kita dalam WhatsApp, dia ambil handphone. Assalamualaikum, saya anak kepada Ali. Abah saya nama Ali. Nak maklumkan, abah tengah dalam ICU dekat Hospital Kelang. Orang pun bertanya, ayah sakit apa? Ayah sakit apa? Lagi 2 jam, anak kita ambil lagi update. Gambar ikon orang menangis. Dan dia hanya kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila ni? Malam ni boleh? Besok boleh? Minggu depan boleh? Sebab tu Imam Ghazali kata, engkau beramallah banyak-banyak, wahai muridku. Dia beri nasihat kat murid dia. Sebelum Allah panggil roh engkau keluar daripada jasadmu. Sebelum roh tu dipanggil keluar. Bila roh dah dipanggil keluar, dia tak ada jalan lagi dah. Dia tak ada ruang dah. Dia tak ada ruang dah. Dia nak ibadah dah tak ada dah. Buku dia tutup. Habis. Finish. Ini noktah kehidupan dia. Waktu tu harta tak berguna, anak-anak tak berguna, rumah yang besar tak berguna, kereta yang baru tak berguna, harta tak guna, tak ada apa guna dah. Dia hanya ikut tengok apa yang dia bawa. Imam Qurtubi kata, ada orang masuk kubur, sebelum dia tanya soalan, muka nakir cakap dengan dia, hey manusia, dia kata. Apa kamu bawa daripada bumi? Busuknya kamu. Mayat di dalam kubur sampai berbusuk, sampai malaikat tanya, kau bawa apa ni? Apa kau bawa di bumi? Apa kau bawa kat bumi? Busuknya engkau ni. Maknanya dia bawa apa? Dia bawa dosa. Lepas tu, Ramadan ni kena cari ruang untuk muhasabah sekejap. Duduk diam, fikir. Kalau perempuan kena fikir, aku ni ada make up ke keluar rumah lagi? Aku pergi kerja, aku hias sana, hias sini, boleh ke? Aku tutup aurat ni, betul tak? Lengan tak pakai, tangan nampak. Fikir sekejap lah. Bila kita nak sempurnakan aurat ni? Kadang-kadang hari Jumaat je pakai kurung. Itu yang kelakar tu. Hari lain pakai seluar. Maknanya tak faham Memang tak faham. Pergi surau terlekung. Lekat luar tuduh pendek. Ini semua tak faham. Sebab dia bertindak ni atas tempat yang dia nak pergi. Bukan agama yang dibawa. Dia bertindak ikut suasana yang berada. Lepas tu, pegang agama. Orang lelaki kalau boleh kat luar pun pakai kopiah. Baru nampak syiar kita ni ada agama. Kita ni pegang agama Islam. Nampak syiar. Dan mungkin juga dengan rahmat Allah, kopiah ni dia boleh menghalang kita daripada buat dosa. Saya dulu cukup memilih. Saya nak belajar dulu. Masa tu saya baru kahwin. Dan sebelum kahwin saya belajar. Saya cukup memilih. Kalau yang nak belajar ni, saya jumpa dia kat luar, dia tak pakai apa-apa, saya belajar. Pada saya tak pegang gitulah. Sebab saya memang dah dididik gitu. Bukan nak kena tengok dia pakai serban jubah tak. Dia ada benda di kepala dia. Memang kami suami isteri memang kena pegang gitu sampai sekarang.
Kenapa? Pada saya, itulah keberkatan dia kat situ. Kalau dia sendiri tak lawan nafsu dia, nak letak benda tu atas kepala dia, macam mana eh? Dia nak ajar orang. Ni yang saya kata gini ni. Ramadhan ni kita check. Check. Sebelum nama kita keluar borang tahlil, tu guru kata, kalau engkau ni degil, engkau ingat banyak-banyak borang tahlil. Kalau degil juga, ambil borang tahlil tu, dia kata, engkau isi nama engkau, kau tampal kat mari rumah engkau. Arwah, kau tahu nama engkau. Atau beli replika kubur. Tahu replika kubur tak? Buka Shopee, buka Shopee. Replika kubur. Ada jual, RM40. Dia gambar kubur yang transparent. Nampak macam jenazah. Untuk ada tanah. Tengoklah, ada. Saya tahu ni sebab guru tunjuk. Guru tunjuk, dia kata, ini ada orang hadiahkan saya ni. Benda tu pasal ni je. Dia kata, bagus juga ni. Aku letak-letak kat bilik ke apa, boleh ingat mati lalu. Ada satu makcik dia cerita dengan satu ustazah. Ustazah ni cerita. Ustazah ni dia tanya dengan ceramah. Dia tanya apa? Siapa antara kita ni dah bersedia nak ingat mati? Ni ustazah ni cerita, dia tanya dengan ceramah perempuan lah. Ada makcik tu angkat tangan. Orang ni tak angkat tangan tau. Dia angkat tangan. Confident ni? Saya, ustazah. Ustazah tanya, kenapa makcik kata makcik bersedia nak mati? Saya memang ada beli kit tau, kit tu kotak yang kek kapan ada kapur barus kan, dan saya ada masuk sikit duit dalam tu untuk urutkan jenazah saya, dan saya pergi rumah anak saya bawa, saya letak tegak rumah, kadang saya bawa, saya ambil, saya peluk, saya letak dalam bilik, saya beli, saya simpan, saya pergi rumah anak mana-mana saya bawa, saya cakap dengan anak saya, kalau saya mati ini pakaian saya untuk pakai apa, kek kapan. Ustazah tanya, kenapa masih buat gitu? Bila saya selalu tengok kek kapan ni, tengok set ni, nak ngumpat pun tak lalu, Ustazah. Itu dia kata. Dan dia melonjakkan saya untuk beramal. Betul. Kalau kita kuat ingat mati, amalan kita akan meningkat. Kenapa kita amalan tak meningkat? Semayang terawih 20 rakaat. 8 aja tinggal berapa saf je? Lepas 8 tinggal berapa saf? 4. Sebelum 8... Kenapa tak boleh buat 20 Tak kuat nak ingat mati. Kalau kita ingat Allah, tentang besok aku mati kot. Especially when you are reaching 58 and above. Tentang besok aku ubah Ingat lagi, sabarlah sikit. Tentang besok aku mati, tentang minggu depan aku mati. Apa amal nak bawa? Tak apalah, dah penat pun gagah-gagah lah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Tahan sampai 20. Kenapa boleh tahan? Sebab nampak ke depan tu adalah kematian. Lepas tu tak ramai orang sampai 20. Kita kecil-kecil dulu mana ada orang sampai 8. Saya 6 tahun duduk Kampung Baru. Sampai umur saya 14 tahun saya duduk Kampung Baru. Lepas tu saya pindah Jalan Pudu. Yang saya ingat saya dekat Kampung Baru, saya duduk 3 tempat. Jalan Watson, Jalan Raja Mahmud, Jalan Jalang. Saya berzuhur berdekatan, semua tempat main kami. Mesti Kampung Baru tempat main. Tempat main basikal masa tu sekolah rendah kan. Dan kita tak pernah tengok orang buat 8 rakaat. Dah ada ulama kata terawih bukan 8. Sebab tu orang dulu tak buat 8. Orang dulu, Pak Imam dia bukan budak tahfiz. Pak Imam dia yang tua-tua tu. Alhamdulillah. gitu. Betul dia cakap? Betul tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu suara dia. Lepas tu batuk-batuk, sambung lagi. Surau pun bukan surau cantik macam ni. Tak ada aircon. Betul? Dia ada kain putih. Lepas tu ada hijau, biru, kuning. Biru kuning kan? Bunga pun ada. Kalau surau dia kalau turun ramai-ramai bulan puasa, bunyi kerap. Bunyi. Macam rumah nenek obo. Kerap. Tapi mereka buat 20. Betul? Steady je. Kita 8 dah lah. Mana ada sunnah 8? Kalau surau buat 8, balik tambah 12. Kenapa? Tak ada sunnah 8 sebenarnya. Tapi 8 dah lah. Besok kerja. Itulah alasan tak habis-habis. Nanti pencin buat 20. Pencin buat 20 bang. Ini nasib-nasib lah ni pencin berdatang surau. Pencin dah apa? Bukan buat 20. Dah gaut.
Buka puasa pun, oh ni tak boleh makan lah. Ni, oh dia tak boleh, air tak boleh lah. Bawa air sendiri, makan bubur lambuk je bang. Betul saya kan ni. Nombor 20, mana mungkin. Okey, lepas ni semua nombor 20. Ha, saya nak pergi lima berdana ni, nak mesyak kat sana. Okey, cukup lah. Orang-orang dah azan dah ni, dah azan ni. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wa baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Selamat beribadah, teruskan beribadah, selamat mendapat rahmat, selamat mendapat maghfirah, insyaallah mulia, selamat mendapat syurga. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.